Hai, kripto memang seru. Uang kecil bisa jadi besar. Uang besar bisa hilang tak berbekas. Orang yang dulu hidupnya biasa-biasa aja, tiba-tiba bisa beli rumah mewah, jalan-jalan, nongkrong di restoran terkenal, beli Lambo, dan pamer keuntungan di sosial media. Bukankah itu yang kita pikirkan selama ini tentang kripto? Tapi masalahnya, tak semudah itu untuk mendapatkannya. Dan di video kali ini, aku ingin sharing ke kalian bagaimana kripto bisa mengubah kondisi kejiwaan seseorang. Ayo kita mulai. Cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran dengan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan. Setidaknya, itulah ide awal tujuan diciptakannya. Namun kini, kripto tak nampak seperti alat tukar, melainkan sebagai sebuah komoditas yang lazim untuk diperjualbelikan. Kripto menjadi hype untuk sebuah gaya hidup baru, dapat uang banyak tanpa banyak gerak, dapat cuan cepat tanpa bisnis yang ribet, bisa dilakukan di mana saja, meskipun lagi kerja, olahraga, atau ngumpul dengan keluarga. Tidak terikat waktu, mau pagi, siang hari, malam hari, tidak ada masalah dengan waktu. Tentu tidak ada yang salah dari itu, tapi masalahnya di pasar kripto, ada banyak spekulan, banyak pejudi, investor pemula, sampai cukong dan paus yang memainkan pergerakan pasar seenak jidat mereka. Belum lagi dramanya banyak sekali. Elon Musk nge-tweet, Doge bisa naik sampai puluhan persen dalam beberapa menit saja. Elon Musk nge-tweet lagi, jika Bitcoin tidak baik untuk lingkungan, Bitcoin dan kawan-kawan seketika ambruk. Belum lagi kalau ada negara-negara besar yang melarang Bitcoin diperjualbelikan, harga Bitcoin bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan untuk investor pemula yang belum tahu cara menganalisa, yang tidak tahu apa yang dia beli, membeli karena berita, ikut-ikutan teman, sesungguhnya mereka tidak sedang berinvestasi, tapi sedang berspekulasi. Membeli sesuatu yang tidak dia mengerti, berasumsi kalau membeli lebih awal nanti akan untung lebih banyak, tanpa menganalisa, tanpa money management, tanpa edukasi, ujung-ujungnya jadi sangkuters yang selalu bertanya di sosial media, baiknya di hold atau cut loss ya. Masalah terbesarnya tentu bukanlah itu, tapi waktu. Waktu yang kita korbankan untuk melihat chart tiap kali kesibukan kita di kantor. Sibuk melihat chart saat kita sedang berada di waktu kerja. Memantau chart ketika kita waktu berdua dengan pasangan. Atau sibuk dengan chart saat kumpul dengan keluarga. Tanpa kita sadari, kripto bukan lagi untuk alat investasi, melainkan menjadi candu. Sesuatu yang membuat kita ketergantungan, tiap waktu ingin melihatnya, baru bangun tidur, sambil makan, sambil mandi, sedang bekerja, lagi di lampu merah, sebelum tidur, atau terbangun di tengah malam hanya untuk melihat chart. Kripto bisa membuat penggunanya sangat bahagia. Bahagia ketika melihat koin yang dia beli naik tinggi seperti roket yang mau ke bulan. Sensasi bahagia ini disebabkan oleh lonjakan dopamin dan serotonin yang dilepaskan otak di luar batas toleransi. Ketika kita stres dengan pekerjaan kita, stres dengan percintaan, stres dalam segala hal, kita iseng hidupkan gadget dan membuka aplikasi exchange kesayangan kita, berusaha mencari dopamin sambil merasa baik-baik saja. Disinilah masalahnya.
Kesenangan bisa didapat dari sentuhan layar ponsel. Tinggal klik, menunggu, dan kemudian take profit. Kita merasa begitu mudah mendapatkan kekayaan. Saking mudahnya, kita tak lagi menghargai proses. Pengen banyak uang, tapi tak mau belajar. Pengen banyak cuan, tapi tak mau berusaha. Pengen untung banyak, tapi dengan cara yang instan. Begitu ekspektasi tidak sesuai dengan realita, maka kita tak lagi bahagia. Begitu koin yang kita beli tak naik tinggi seperti roket yang mau ke bulan, tapi justru dia terjun bebas dari langit sampai ke dasar bumi. Dan ketika itu terjadi, dunia serasa telah berhenti berputar. Dunia jadi hampa. Mau makan jadi gak enak. Mau tidur mata tak mau terpejam. Kopi yang biasa kita minum tanpa gula mendadak lebih pahit dari biasanya. Akhirnya, kita tak lagi produktif. Pekerjaan terbengkalai. Masalah keuangan, keluarga dan pasangan jadi terabaikan. Tentu saya tidak melarang kalian untuk bermain kripto. Saya juga tidak mengatakan kalau kripto itu buruk. Atau sedang berusaha menjadikan kalian anti dengan kripto. Bukan begitu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kripto itu sangat useful selama kita menggunakannya dengan bijak. Seperti halnya pisau yang bisa digunakan untuk memotong masakan, tapi juga bisa digunakan untuk melukai bila salah digunakan. Jika kita perhatikan lingkungan sekitar kita, ada berapa banyak orang yang rugi, puluhan, bahkan ratusan juta dalam dunia investasi. Entah itu futures, forex, saham, kripto, atau judi yang dibalut dengan kata investasi. Bahkan di media, ada juga yang melaporkan kasus bunuh diri akibat depresi, karena rugi atau tertipu. Rumah dijual, mobil digadaikan, tapi ujung-ujungnya itu semua habis. Untuk dapat keluar dari sebuah candu, kita harus hentikan dopamin yang berlebih. Dopamin yang selalu kita konsumsi, tatkala kita sedang bosan, kecewa, sedih, stres, atau sifat negatif lainnya. Berhentilah melakukan pola yang sama berulang-ulang untuk dapat keluar dari candu. Buat kamu yang mulai sadar bahwa saat ini kamu sedang mengalami crypto addiction atau kecanduan kripto, mungkin tips ini dapat membantu untuk segera lepas dari kecanduan tersebut. Yang pertama, batasi diri untuk melihat pasar kripto. Kamu bisa memulai membuat trading plan dan hanya trading pada waktu yang sudah kamu tentukan. Yang kedua, belajarlah analisa teknikal. Setidaknya, kalian bisa menentukan mana support, mana resisten. Hanya membeli koin saat market lagi uptrend. Sehingga, kalian bisa fokus bekerja, tak khawatir berlebih, atau cek market terus-menerus di jam sibuk. Yang ketiga, kalian juga dapat mencari beberapa koin dengan fundamental yang bagus dan fokus berinvestasi di sana untuk jangka panjang. Dan yang terakhir, selalu diversifikasi. Jangan simpan semua uang pada satu instrumen investasi. Ini bertujuan untuk meminimalisir risiko. Kalian hanya boleh pakai 10% dari total aset kalian untuk investasi di kripto. Semoga bermanfaat. Saya Andre Gresson.